Mana piringnya? Ya. Ya. Ini tidak ada lilin karena tumpeng Bapak Ibu. Ya, ya tidak ada lilin. Hah? Dipotong dulu ya. Silakan dibuat dulu ya. Setelah dibuka tumpengnya, boleh dipotong dulu. Ya. Silakan dipotong tumpengnya. Siap, musik. Potong tumpeng. Terpujilah Tuhan, Allah yang punya segala kuasa di surga dan di bumi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami di hadapan Tuhan telah jelas masa hidup dan kehidupan kami. Karena semuanya ada dalam tangan-Mu dan semua ada dalam pengawasan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan secara khusus untuk Ibu Eni untuk merayakan ulang tahun yang kesekian kalinya, satu kehormatan dan satu berkat yang tak terhingga. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, iman dan akal budi yang daripada Tuhan. Tuhan terus tambahkan kepada hamba-Mu ini kebijaksanaan. Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini kekuatan dan kesehatan, baik secara fisik maupun iman. Tuhan tambahkan semangat untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaannya. Di saat-saat sendiri Tuhan terus akan menemani dengan malaikat-Mu. Tuhan menjagai keluar masuknya. Tuhan berkati usahanya tak berhasil dan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan secara khusus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakai semakin ajaib dan heran di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan terus akan berikan kekuatan dan umur yang panjang, sehingga sampai memutih rambutnya, saat Tuhan terus menggendongnya, Tuhan terus akan melawatnya, Tuhan akan terus menolong, dan sampai masa tuanya, Tuhan terus akan memberkati. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur berkati, Bapa ini dalam nama Bapa Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus akhirnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Kita akan nanti berikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bu Eni ya. Cuma jangan pulang dulu. Sudah datang? Belum. Belum datang. Jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu ya. Karena memang ada yang mempersembahkan pujian. Ya. Terima kasih. Selamat. Tuhan berkati. Silakan. Berkati. Tuhan berkati. Ya. Nah, mungkin kasih ucapan selamat gantian ya biar tak disebut. Ya, silakan. Kasih ucapan selamat pada Bu Eni. Ya, setelah itu duduk kembali Bapak Ibu ya.
Ya, duduk kembali. Ya. Setelah duduk kembali karena ada pengumuman yang saya akan sampaikan untuk kita semua. Pengumuman yang sangat penting ya. Pengumuman yang sangat penting. Nah, itu sudah datang yang ditunggu ternyata. Ya. Enggak apa-apa ini nanti. Enggak apa-apa, silakan. Ya. Kita sekali waktu Natalan itu tanggal muda, ya benceng duit juga, kan itu ya. Nah tanggal muda kira-kira di bawah 10 atau di bawah 15, itu ya. Nah, nanti tolong Pak Ketua segera merapat dengan panitia yang lain untuk merencanakan Natal kita, ya. Mau di luar atau mau di dalam. Lalu kita juga sekali lagi ketempatan Natal Gabungan Hamba-Hamba Tuhan Ekskarsiran Kediri dan Jawa Tengah. Kurang lebih yang datang sekitar 60 orang. Ya bisa lebih itu ya. Kalau dari Kediri ini suami istri itu 42 orang. 42 orang, kemudian dari Jawa Tengah sekitar
27 berarti berapa ini? 70 ya? Nah, 70. Jadi kita ini karena ketempatan di sini, kita sebagai tuan rumah tentu kita ya harus kupuk. Apa? Sukup, kupuk dan lungguh. Nah, lungguhnya sudah ada dan sudah disiapkan karena sudah ada. Kita enggak bikin lungguhnya. Kupuknya ya kita persiapan. Yang diperlukan adalah suguhnya. Kita mau ngasih suguhan apa untuk hamba-hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan loh ya. Kalau kita ingin mendapatkan upah hamba Tuhan, maka kita harus menyambut hamba Tuhan seperti hamba Tuhan. Gitu ya. Nah, saya ini sebagai gembala sudah mikir, sejak itu sudah mikir apa yang mau kita berikan itu saya bawa dalam doa. Ya, saya bawa dalam doa. Saya berencana mau berikan souvenir untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, entah nanti usaha saya seperti apa. Entah saya nodong-nodong orang atau bagaimana gitu ya. Ya, paling tidak kita memberikan souvenir untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau nanti untuk konsumsinya kita akan bicarakan bersama. Bagaimana supaya kita bisa ya. Kita kasih, karena ruangan kita ini yang cukup sempit ya. Kalau prasmanan tidak memungkinkan, kecuali untuk jalan sana di sini kasih terop di depan itu bisa. Kalau mau ya, tapi kalau tidak ya kita cukup kasih makan nasi kotak, tetapi yang cukup berat gitu ya, sehingga juga cukup kenyang. Gitu. Maksud saya itu nanti kita akan berburu dengan bapak ibu yang lain. Lalu yang berikutnya, kita sudah kenceng ya, sudah tekad bulat Bapak Ibu Saudara ya, untuk merenovasi gedung ini. Ya toh? Nah, ini saya sampaikan jauh dari supaya kalau mulai izinkan ya, ya tahun depan atau tahun depannya lagi, ya harapan kita tahun depan sudah mulai kita tekad lah gitu. Karena begini Bapak Ibu Saudara, di kota ini ya itu sekarang bantuan untuk gereja itu tidak dipukul rata. Ya, tidak dipukul rata. Jadi yang mengajukan besar dia juga mendapatkannya cukup besar. Seperti tahun ini ya, ya itu ada yang dapat 25 juta. Karena dia mengajukannya sekitar 50 juta. Sehingga dikasih 50%. Nah, kalau kita mengajukan 1 miliar misalnya ya, kita dapat 500 juta kan lumayan. Dan itu ya. Nah, jadi Pak Medi sekarang gitu. Jadi kemarin waktu itu ya, teman, Pak saya kok dapat 10, enggak sampai ngajukan cuma 15, yang 10 kan mis. Lebih dari 50% gitu ya. Kemudian dengan ada yang dapat 15, ada yang dapat 10, ada yang dapat 25 juta. Nah, saya sudah mengajukan proposal karena hari tahun depan itu proposalnya harus masuk ini. Ya, kemarin saya mengajukannya karena kita belum terbentuk panitia ini, kita mengajukan 32.800 kalau nggak salah. Itu ya tidak apa-apa yang menurut saya perlu ya. Yang jelas untuk paspor sudah mulai saya pikirkan. Pintu-pintu kamar itu sudah pada rusak. Tak ajukan semua dan dijati. Ya. Baru nanti apa yang perlu lah. Termasuk sarana yang di sini kita juga ajukan. Totalnya sekitar segitu. Dan doakan supaya paling tidak kalau bisa cair 20 juta atau 25 juta ya, haleluya, 17 kali gitu ya. Nah, itu doakan, makanya nanti mumpung masih, maka kita akan segera untuk mengajukan itu. Jadi ya, memang nanti akan buat